Okay, bagaimana untuk membina garisan selari? Bahasa Inggeris? Pandai pun sebut. Okay, ada dua kaedah. Kaedah yang perlu kamu amalkan nanti. Contohnya, bila kamu ada satu garis macam tu kan? Good. Kabur lah, tak nampak. Okey, kata kamu ada satu garis macam ni. Kamu dah buat satu garis selari dengan garis yang ini. Bagaimana? Okey, gunakan, kamu kena gunakan dua set square. Satu kereta api, satu landasan. Faham? Kereta api dan landasan mesti 90 darjah. Dan dia bergerak. Faham? Ini landasan, tetap kereta api bergerak. Faham? 90 darjah. Kereta api dengan landasan mesti 90 darjah. Okey. Faham? Okey, bila kamu ada garisan ini, letak kereta api kamu di atas garisan. Nampak? Letak kereta api kamu di atas garisan. Okey, pegang kamu punya ni apa? Landasan kan? Pegang landasan kamu, jangan bergerak. Dan kamu boleh gerakkan kereta api kamu di mana-mana bahagian. Dan pastikan jangan bergerak kamu punya apa benda nama ni? Landasan ni. Kalau bergerak dia dah tak sama. Kalau bergerak kamu kena set balik. Okey. Kamu boleh buat garisan selari di atas seberapa banyak yang kamu nak buat. Faham? Okey. Boleh? Itu cara membuat garisan selari. Tak kisahlah kalau ada lagi satu garisan di sini. Okey, buat garisan selari macam mana? Buat set kereta api kamu. Okey, letak. Gerakkan. Okey, maksud garisan selari, jarak di antara kedua-dua garisan ini adalah sama. Dah belajar dah tingkatan 3. Kalau macam ni tak selari. Okey, kamu cakap, kamu buat. Jangan cakap aja tak buat. Faham? Faham maksud saya? Saya suruh buat garisan selari, nanti kamu buat macam ni. Kita tengok. Okey, cuba baca soalan nombor 4. Okey. Parallel line to line AB, di mana jarak dia 50 mm. Macam mana nak buat yang ini? Saya tunjuk kaedah je. Kamu buat. Saya dah ajar lah. Betul tak? Okey. Kamu ada garis AB. Kamu nak buat satu garis selari. Jangan pakai jangka lukis. Jangan pakai set square. Yang ini kamu kena bina. Faham? Okey. Langkah yang pertama, setiap bucu ni buat satu garisan serenjang. Dah belajar belum? Okey, dah belajar belum? Macam mana cara dia? Extend sikit. Ambil jangka lukis, tanda sini. Betul? Lepas tu pergi atas, tanda atas, buat garisan serenjang. Boleh? Saya harap kamu faham. Okey, untuk garis B, extend tanda. Daripada yang bersilang, tanda atas, buat garisan serenjang. Okey, dia nak jarak dia berapa? Okey, pastikan ini garisan pembinaan. Okey, dia nak jarak dia berapa? 50. Ukur 50, tandakan dan kamu buat garisan lurus selari dengan jarak
50 mm. Betul 50 mm. Ah, itu pun nak saya ajur ke?